ini untuk pertama kalinya kita menerima vaksin Janssen dalam bentuk vaksin jadi berjumlah 500 ribu dosis. Atas vaksin Janssen telah memperoleh izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan POM pada tanggal 7 September lalu, akan dipakai untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 ml intramuskular. Di tahap awal ini, vaksin Janssen akan didistribusikan ke daerah aglomerasi. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!